Pelumba muda sedang meningkat naik. Hakim Dennis Ramli meraih kemenangan ketiganya dalam kempen Asia Talent Cup edisi 2022. Apabila menamatkan perlumbaan 1 pusingan 4 di Lita Antarabangsa Chang, Thailand di tempat pertama. Hakim 15 tahun yang memulakan saingan dari petak kedua menamatkan perlumbaan 16 pusingan itu dengan catatan masa terpantas 29 minit 1.585 saat. Sekaligus merampas semula kedudukan keseluruhan yang terlempas dari genggaman sebelum ini. Pelumba Indonesia, Weda Pratama pula berada tempat kedua selepas mencatat 29 minit 1.631 saat, manakala Ganmi Jepun melekatkan pentas podium dengan catatan masa 29 minit 1.848 saat. Kemenangan diraih Hakim itu membolehkan dirinya kembali mendahului carta keseluruhan dengan 117 mata, manakala Shinya Ezawa Jepun yang berada di tangga kedua 106 mata. Hamad Asohti pula berada di tangga ketiga dengan 73 mata. Mi berada tempat keempat dengan 69 mata, manakala rakan senegara Amon Odaki ketinggalan 6 mata. Untuk rekod, Hakim sebelum ini pernah menawan Lita Antarabangsa Mandalika Indonesia dengan memperoleh kemenangan dalam kedua-dua perlumbaan yang berlangsung pada Mac yang lalu. Kalender ATC 2022 dijadual berbaki dua lagi pusingan, iaitu di Lita Antarabangsa Sepang dari 21 hingga 23 Oktober ini bersempena GP Malaysia sebelum kemuncak musim bertempat di Mandalika pertengahan November ini. Namun, momentum kemenangan tidak dapat diteruskan pelumba muda negara Hakim Dennis pada perlumbaan 2 pusingan 4 Asia Talent Cup ATC yang berlangsung di Lita Antarabangsa Chang, Thailand baru-baru ini. Hakim yang meraih kemenangan ketiganya PIN 2022 pada perlumbaan 1 baru-baru ini bagaimanapun masih berupaya menamatkan perlumbaan di tempat ketujuh, perbezaan 14 saat di belakang pemenang dari Indonesia, Weda Iga Pratama yang melakukan 30 minit 10.888 saat. Pelumba Jepun Gamni menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala pelumba Australia Carter Thompson melekatkan pentas podium di tempat ketiga. Walaupun keputusan itu bukanlah yang diharapkan, namun keputusan di Thailand ini bakal memberi kelebihan buat pelumba berusia 15 tahun itu yang selepas ini dijadual membuat perhitungan di laman sendiri, iaitu di Lita Antarabangsa Sepang untuk pusingan kelima.